massa dari Aliansi Serikat Buruh Kota Medan sebanyak 400 orang terdiri dari DPC PPMI Kota Medan, DPC SBS Ilomenik, DPC SBS Ikikes, dan DPC SBMI menggelar aksi unjuk rasa. Dengan koordinator aksi Rintang Brutu, Ponijo, Hera Yunita Siregar, dan Indra Hardiansyah Nasution. Titik kumpul massa berada di pintu masuk KIM 1, Jalan Yosudarso, Kecamatan Medan Deli. Kemudian massa bergerak menuju bundaran KIM 2 Mabar, dan kemudian melakukan orasi dengan menyampaikan tuntutan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Setelah massa melakukan orasi di bundaran KIM 2 Mabar, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan, didampingi Wakapolres dan Kasat Intel melakukan koordinasi dengan para ketua buruh. Dengan kesepakatan agar massa buruh tidak memasuki KIM 2 dan tidak melakukan aksi unjuk rasa ke Kota Medan dengan sasaran aksi, gedung DPRD Sumut dan Gupsu. Polres Pelabuhan akan mengantarkan perwakilan dari ketua buruh ke kantor Gupsu untuk menyampaikan aspirasinya. Atas koordinasi tersebut, Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Herwansyah Putra naik ke mobil komando dan memberikan himbauan agar massa tetap di KIM 1. Aksi di Medan guna mengantisipasi bentrok dengan massa aliansi mahasiswa. Kemudian pihak dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan kegiatan pembagian masker, air mineral, dan makan bersama para pengunjuk rasa dengan suasana keakraban dan kebersamaan. Selama giat pengamanan aksi unjuk rasa berlangsung, situasi dalam kondisi aman dan kondusif. Dengan pengamanan sebanyak 360 personil, terdiri dari personil Polres Pelabuhan Belawan sebanyak 328 orang dan Direktorat Polair Polda Sumut sebanyak 32 orang. Saudara kami sudah berkumpul di tim ini dalam rangka menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kami dari pihak kepolisian mengharapkan supaya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena apa? Saat ini pandemi COVID-19 masih juga ada. Dan kami berharap kepada kita semua, mari kita jangan sampai ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kami yakin percaya semua rekan-rekan guru tulus ikhlas bagaimana untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsoaran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.